Pak Erwi. Ya, oh, Pak. Ebeknya kenceng banget, Pak, tadi. Tadi disalip sama Pak Erwin pakai efek. Nanti kita lihat sepedanya, oke, teman. Ini demam e-bike. Halo teman-teman, jumpa lagi di Fight TV. Kali ini saya berkesempatan untuk nyobain Mountrecker e-bike. Wow, sangat keren sekali sepeda ini teman-teman. Di bagian frame yang bagian bawah itu tempat buat baterai, ya, berkapasitas 500. Gearboxnya dia pakai Bosch, yang kita pikir sebelumnya, wah sepeda kok mereknya Grindo. Ternyata ini kolaborasi dengan Bosch. Wah, ini masih spek original dari Mountrecker, jadi belum di upgrade. Kayaknya tanpa di upgrade aja udah enak ini ya. Untuk mode climb-nya ada 4, Eco, Tour, MTB, dan Turbo. Oke, kita lihat langsung aja gimana rasanya. Oke teman-teman, otomatis Pak, ya? Mati ini otomatis. Ekonomi normal high. Wah, iki iki banter, Pak. Ganteng banget. Oh, enteng. Lu nyurung kok ningali, Pak, kalau pengen ngopi. Asalnya bahasa nang mau. Ayo. Mau Pak itu satu turu. Kalau tahu kalau orang ora kuat toh. Makan ya, Pak. Ya berarti kuat nih teman dulu, Pak. Kuat. Kok areng-areng. Wes. Komentar bambolen malah enak, Pak. Oh, dipakai bambolen teman-teman. Anu ora? Enggak, ditambah-tambah ini. Bambolen toh? Ini katanya kan kemarin piye rasanya? Turbo atau apa? Iya, atau Pak Mio. Coba toh. Berarti genjer rasa Mio. Ini yang apa? Turbo atau enggak? Kabul coba aja coba. Enggak, ini apa ini? Masih ora. Ini sing anu, high enteng. Ini tadi di setting, Pak. Ini coba sambil jalan enggak ini pindah ke atas. Ya terserah yang penting mlaku deh. Sambil jalan enggak apa-apa. Kan sambil jalan. Oh. Ini yang travel berapa, Bang? 140. Kalau yang kayak ini di balapan nyut nyut. Ya over shoot. Buat di bambolen drop drop enak banget. Di bambolen kan drop terus di itu di bangun. Hah? Kan kan gitu. Iya. Ini. Bambolen di trek itu turun enggak? Terus. Terus di bangun, terus di treaty, naik, tapi naik. Oh ya. Naik turun. Iya. Yeah. Enak kok. Harganya jenak. Solusi nanjak. Oke, Mas, enak, Mas. Besok kita rekomen. Rekomen? Eh, baik. Waduh nih. Video. Cuman, Pak. Suasana pagi di warung hijau sama bapak-bapak. Warju, warju. Ya, ini mau nyoba. Nyoba lagi. Ini pakai Eco ya. Ini pakai Tour. Ini MTB E. Satu ini turbo. Nah, terserah pakai yang mana nanti. Ini pakai biasa aja, Pak. Eco dulu Eco ya. Oke, okay, ya. Ada. Tesla. Iki nek langan rasane ding. Oke. Lagi kompres iki galak ding itu.
Kan nanjak banter banget tenane. Utara tinggu kae radio. Apa to? Lah kok banter? Test ride. Test ride. Moonraker. Sama Sandi. Crafty XR. Yo boy. Setting mode eco. Wah. Enak ternyata teman-teman. That's right. Hey back. Wow. Besar sepedanya. Bannya kayak besar banget. Mantep ini. Nanti kita coba. Ini baru turun. Sekarang kita coba buat nanjaknya, oke? Okay? Wah, suspensinya oke okay juga ini. Sip, sip. Ya, ini mode eco. Coba mode tour. Wuh, jalan 16. Wow. Wah. 21 langsung. Kalau mau kenceng lagi bisa. Wush. 25. Turbonya istimewa. 25 teman-teman. Oh, kenceng tenan. Sangat kenceng. Oke. Jas. Selamat ya. Mantap. Sepeda ini size nya M. Mantap ini efek. M. Ya, baterainya Bapak Erwin tahan 60 kilo kalau mode turbo. Untuk eco bisa 120 kilo. Ya, pagi ini ada F2 e-bag, yang satunya Marin. Marin itu yang buat kan? Polygon. Polygon. Pabriknya ditumbas, Pak. Tumbas Polygon. Polygon. Ada e-bag. Ashnya tidak ada ya? Ya? Ada. Ini bisa dilepas apa? Ada. Tapi inden mbak, enggak ada. Kalau saya beli adminan, ada satu itu aja pas ukurannya M. Tapi M-nya katanya beda pak, M-nya juga.